keren banget buat gue. Halo guys, David sini, dan beberapa minggu terakhir ini saya lagi nyobain Huawei Watch Buds. Ini smartwatch unik yang bakal dijual resmi di Indonesia. Sesuai namanya, Watch Buds. Ini smartwatch dari Huawei, tapi di dalamnya ada earbuds TWS. Unik banget. Dulu saya sempat lihat konsep jam ini di internet ya, MKBSD juga ada bahas di podcast dia. Dan pada bertanya-tanya, jam ini cuma menang gimmick nggak sih? Earbuds dalam smartwatch kok campur-campur gitu ya? Desainnya maksa nggak? Durability-nya gimana? Daya tahan baterainya gimana? Smartwatch-nya bagus atau nggak? Earbuds-nya bagus atau nggak? Banyak tanda tanya sih. Jadi let's go, kita bahas satu-satu, mulai dari konsepnya dulu. Enak nggak sih pakai smartwatch yang ada built-in TWS di dalamnya? Jawabannya enak pakai banget. Makanya saya ngebuka video ini pakai 3 sketsa tadi ya, saking senengnya sama konsep gadget 2-in-1 kayak gini. Padahal awalnya saya agak remehin loh, nyobain Watch Buds ini gara-gara penasaran aja, pengen lucu-lucuan aja, nggak ngarep banyak. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya pakai, kok betah ya? Kok enak ya? Tiap butuh TWS nggak perlu ubek-ubek ransel lagi sampai kesal sendiri. Kan udah ready terus di tangan. Terus ada telepon masuk, nggak usah buru-buru ambil TWS dulu. Tinggal tekan satu tombol aja, TWS udah ready. Emang sih, resikonya sekali lupa kita bawa smartwatch ini, langsung auto sepaket lupa bawa TWS juga. Langsung mati gaya banget. Tapi kayaknya kita lebih mudah inget buat pakai jam tangan ya daripada bawa TWS. Sama satu lagi, sejak pakai Huawei Watch Buds ini, nggak ada lagi kejadian zonk bawa TWS yang baterainya habis. Soalnya si earbuds-nya kan dicas pakai baterai smartwatch-nya tuh. Dan kalau baterai smartwatch-nya habis, kita pasti cepat nyadarnya. Visualnya jelas, gelap doang. Jadi secara konsep, Huawei Watch Buds ini saya approve. Kalau Huawei udah serius, sistem yang awalnya kedengeran maksa gini malah bisa jadi asik ya. Mereka matengin dulu semua bagian dari jam ini, mulai dari hardware-nya sampai ke software-nya, berasa bukan gadget generasi pertama dah. Misalnya dari desain. Jam ini, kalau dilihat dari jauh, berasa nggak ada bedanya sih sama smartwatch premium lain. Bodinya kebuat dari stainless steel, terus strapnya juga ada pilihan desain leather atau karet. Di sisi kanan ada crown yang bisa diputer-puter. Desain kacanya juga cakep, bentuknya 3D glass yang ada lengkungan di pinggirnya. Sama ada garis menit sama jam juga buat detailnya. Berasa kayak jam atau smartwatch biasa sih, bedanya lebih ke dimensi aja. Yang rasanya lebih tebel ya dari kebanyakan jam standar, karena ada muatan earbuds tadi kan, tapi tebelnya itu nggak sampai over, sampai kelihatan aneh gimana. Ini kalau mau dibandingin mirip sama Apple Watch Ultra lah. Atau kalau mau dicari yang lebih klasik, ketebalannya itu kayak G-Shock lah. Selama saya pakai, saya udah kayak ngetes-ngetes gitu ya, pakai jam ini di depan banyak orang, dan nggak ada yang nanyain gimana. Saya juga pernah pakai jam ini kok di beberapa video unboxing, review, dan nggak ada yang komen soal jamnya. Kayak jam biasa. Tapi pas saya sok-sok buka bagian layarnya nih, wih, semuanya pasti ngasih reaksi. Wih, apaan tuh? Kok jamnya lucu ya? Kok bisa kayak konan-konan gitu? Cara akses earbuds-nya juga gampang, tinggal tekan satu tombol ini aja, layarnya bakal langsung keangkat, dan di dalamnya udah ada sepasang earbuds yang bisa langsung dipakai. Bentuk earbuds-nya simple ya, silinder oktagon gini, bikin saya ingat sama bentuk peluru, tapi ini segi 8 kalau peluru kan mulus ya. Yang kerennya, berat masing-masing earbuds-nya cuma 4 gram doang loh. Padahal fitur di earbuds-nya ini nggak kaleng-kaleng ya, di dalamnya udah ada ketanam magnet biar bisa nempel mantap di dalam jamnya. Masukin ke dalam jamnya juga nggak ada cara khusus ya, deketin aja dari sisi manapun, dia bakal nempel sendiri, cakep. Terus nggak usah takut kebalik kanan-kiri juga, soalnya earbuds-nya ini bisa auto-switch peran kanan-kiri, kita tinggal ngangguk aja, dia bakal kalibrasi sendiri. Makanya kalau kita perhatiin earbuds-nya, nggak bakal ada tulisan L atau R, karena semuanya bisa, dia bisa ganti peran lah, hebat. Kalau kita perhatiin detail, di earbuds ini ada lubang mikrofon buat teleponan ya masing-masing. Terus ada dua ring silver juga yang fungsinya sebagai receiver wireless charger dari si smartwatch. Earbudsnya bisa kita kontrol pakai sentuhan. Dan nyentuhnya nggak harus neken si earbuds ini ya. Kita bisa tap-tap daun telinga atau bagian tragus. Wes, tragus apaan tuh? Tragus itu bagian telinga depan yang deket pipi ini nih, yang lumayan keras. Biasanya kita tekan buat nutup telinga kalau ada suara terlalu kenceng. Saya juga baru tahu sih namanya pas googling. Siapa bilang nonton gadget ini cuma tahu teknologi doang. Nggak, sama-sama belajar lah. Buat kualitas suaranya sendiri, Huawei Watch Buds ini kira-kira selevel sama TWS 500 sampai 1 juta.
juta lah ya, 1 juta lah. Ciri khas suaranya balance, nggak ada frekuensi suara yang lebih dominan, dia flat aja mau bass, vokal, treble, netral, enak buat denger segala macam musik. Earbudsnya juga punya sistem active noise cancelling ya, tapi efeknya tipis-tipis. Mungkin ngurangin bisingnya 10-20% aja. Ini adalah kualitas rekaman dari Huawei Watch Buds. Tapi ya ini, fokus ke buds-nya aja, karena kalau buat ngerekam suara, sangat berfokus sama TWS-nya ya, atau earbuds-nya. Kira-kira kayak gini, kalau dipakai buat teleponan, atau buat ngerekam suara, ya bisa dengar kayak ngulang-ulang ya, tapi intinya inilah suaranya. Masih soal noise cancelling, kita bisa aktifin fiturnya langsung dari jamnya ya. Ada optionnya, mau aktifin noise cancelling, atau mode biasa, atau mode awareness. Nggak harus lewat tap-tap earbuds atau di HP, nggak harus. Di jamnya bisa. Di sini kita juga bisa ngelihat berapa sisa baterai dari earbuds, mau lewat option, atau lewat watch face yang dirancang khusus buat jam ini, lengkap. Kita bisa cari earbudsnya juga ala-ala Find My Phone. Jadi kalau kita cari, earbuds-nya itu bakal ngeluarin suara yang nadanya tinggi dalam volume maksimal ya. Jadi ada tipis-tipis kedengeran lah kalau dari jauh. Kita juga bisa pilih equalizer langsung dari jamnya. Kalau baterai jam kita lagi kritis, nggak pengen dia ngecas earbuds-nya dulu, kita bisa aktifin mode power saving, ada pilihan. Integrasinya bagus banget sih, makanya di awal tadi saya ada bilang kalau software Huawei Watch Buds ini nggak setengah-setengah ya. Dan ngomong-ngomong soal baterai, earbuds-nya bisa di-play sampai 3 atau 4 jam sekali cas. Not bad buat earbuds 4 gram doang, sekali cas dari 0 ke 100, earbuds-nya nyedot kurang lebih 20% dari baterai jam. Dan buat jam plus earbuds-nya sendiri, pengalaman satu paketnya, selama saya pakai dia bisa tahan seminggu. Kalau buat pemakaian saya, dari 100% di hari Senin tanggal 13 pagi, sampai Senin sore tanggal 20 dia sisa 9%. Tipikal pemakaian saya itu notif aktif, kalau ada telepon masuk ke jamnya, always on, saya matiin, dengar TWS sambil aktifin tracking olahraga, itu seminggu mungkin 4-5 jam, kadang nelpon bentar, dan saya nggak pernah aktifin GPS. Pemakaian yang lumayan ringan sih. Kalau dari sisi smartwatch-nya sendiri, Huawei Watch Buds ini mirip kayak smartwatch Huawei Premium ya, kayak yang GT3 gitu. Segala fitur udah ada, mulai dari 80 lebih jenis olahraga, watch face yang beragam, bisa monitoring tidur, monitoring denyut jantung, stres, SPO2, latihan pernafasan, lengkap. Layarnya cakep, AMOLED 1,43 inci dengan kerapatan pixel di 326 ppi. Sistemnya smooth, nggak ada patah-patahnya, jamnya juga bisa dikonekin ke device lain selain punya Huawei ya, jadi nggak eksklusif. Mau Android, mau iOS, bisa semua. Buat detailnya mungkin bisa cek review smartwatch Huawei lain yang kami lebih fokus bahasnya, kayak Huawei GT3 tadi. Isinya mirip soalnya. Kecuali di sini kita masuk ke bagian yang harus dikompromiin tipe smartwatch 2-in-1 kayak gini. Huawei Watch Buds ini mirip kayak smartwatch pada umumnya, kecuali hubungannya sama air. Jam ini nggak ada rating ketahanan air apapun, soalnya ada sistem buka-tutup gini ya, jadi kayak celahnya banyak lah. Jadi kurang cocok buat dipakai aktivitas kayak berenang atau aktivitas air lain lah. Kalau saya baca website Huawei yang ada sertifikasi ketahanan air, cuma si earbuds-nya aja, IP54 yang tahan keringat, percikan air. Tapi bagian lain sama sekali nggak ada. Mereka juga kasih keterangan ya, kalau produknya ini nggak ada garansi kerusakan air. Jamnya juga nggak ada built-in mikrofon, jadi kalau mau teleponan harus pakai earbuds. Dan satu lagi, kalau mau dicari kurangnya, tombol di sisi kanan ini nggak bisa masukin input scrolling, jadi dia cuma bisa input tekan aja buat masuk ke daftar apps atau balik ke home. Itu aja sih kompromi yang saya temuin. Paling gede itu di rating tahan airnya ya, sisanya masih bisa diingertiin semua lah. Pengalaman positifnya kayak feel simple dan praktis yang dikasih Huawei Watch Buds ini jauh lebih berasa sih buat saya pribadi, yang sering teledor, lupa naruh TWS di mana, sering ubek-ubek tas buat cari, kadang beberapa kali saya ke gap udah mau denger musik, siap olahraga, TWS-nya mati, nggak ada baterai, mati gaya. Di Huawei Watch Buds nggak ada lagi cerita kayak gitu. Mau angkat telepon juga cepet dengan kualitas suara yang bagus. Ini gadget yang bikin hidup lebih rapi lah, saya suka. Buat harganya sendiri, saya belum dapetin info dari Huawei Indonesia. Kalau ngelihat kualitasnya ini udah pasti harganya bakal lebih dari 5 juta sih. Kualitas TWS 1 juta plus-plus ditambah smartwatch 4 juta plus-plus ditambah inovasi yang nggak bisa ditemuin resmi di tempat lain, bikin Huawei lumayan bebas sih buat matok harga
si Huawei Watch Buds ini semoga nggak jauh-jauh dari 5-6 juta ya. Kalau udah 8 juta atau 10 juta sih, pedean banget. Demikian pengalaman saya nyobain Huawei Watch Buds. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Gak bisa ya semua smartwatch. Ada HP, ada TWS, ada apa lagi, aksesoris. Casing. Ada laptop. Tekan kebuka. Bluetooth speaker. Gila deh.